Karnaval Langit Biru yang dilaksanakan pada Ahad 27 Oktober 2019 diikuti oleh sejumlah komunitas dan dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Karnaval ini hasil kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan PLN. Karnaval Langit Biru yang diadakan pemerintah DKI Jakarta dan PLN diikuti sekitar 414 kendaraan berbasis listrik seperti motor listrik dan kendaraan bebas emisi lainnya seperti mobil listrik, skuter, hingga bus listrik. Karnaval ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Listrik Nasional ke-74. Peserta karnaval dapat mencoba kendaraan bebas emisi tersebut. Konvoi dimulai dari Jalan Jenderal Sudirman, depan Patung Pemuda Senayan, kemudian akan mengitari Bundaran HI dan kembali ke Patung Pemuda Senayan. Karnaval ini diadakan untuk mengkampanyekan dan mempopulerkan penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan ramah lingkungan. Anies Baswedan membacakan komitmen Jakarta Langit Biru yang berisi tentang kebijakan yang akan mendukung serta memudahkan masyarakat dalam penggunaan kendaraan ramah lingkungan ke depannya. Ia juga mengatakan bahwa Pemprov DKI akan membebaskan pajak balik nama untuk kendaraan-kendaraan bermotor berbasis listrik, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hal itu dilakukan dengan harapan agar kendaraan berbasis listrik ini tidak lagi dimasukkan di dalam kategori barang mewah, sehingga ia tidak kena pajak yang begitu besar. Karnaval Langit Biru juga memecahkan rekor MURI atas rekor karnaval kendaraan listrik jenis terbanyak yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia yang langsung diberikan oleh Ketua Rekor MURI Indonesia Jaya Suprana. Ia mengucapkan banyak terima kasih karena Pemprov DKI dan PLN telah mewujudkan cita-citanya yaitu electric car. Pemprov DKI berharap dengan adanya karnaval ini, regulasi penggunaan kendaraan listrik segera dirampungkan agar masyarakat luas bisa menggunakannya. Sebelumnya, Pemprov Jakarta juga telah mendorong penggunaan sepeda di ibu kota Jakarta dengan membangun jalur khusus sepeda di sejumlah kawasan. Dan upaya tersebut dilakukan untuk menekan polusi udara dan meningkatkan kualitas udara di Jakarta. Tim TVMU memberitakan.